Kalau menurut Papa sih ya, acaranya mau dimajuin atau dimundurin, gak masalah kayaknya sih, Ma ya. Yang penting gedungnya udah ada. Dan Gavin sama Ariana udah cocok. Soal tanggal, semua tanggal itu bagus kok, Ma. Ya gak bisa gitu dong, Pa. Mama tuh udah tanya teman Mama, ahlinya. Dia udah cek primbon dan feng shui-nya. Emang mau gagal lagi? Itu tuh dia udah pilihin hari tanggal yang baik buat pernikahan mereka. Apalagi mereka ini kan pernah sama-sama gagal dalam pernikahan. Udah dia ikutin aja tanggal baiknya itu. Gak usah dirubah-rubah. Tapi Ma. Udah gak usah pakai tapi-tapian lagi. Pokoknya gak boleh dirubah ya. Lagian emangnya kalian tuh milih venue seperti apa sih? Biar Mama perjuangin deh. Enggak. Mama nggak perlu bantu. Nanti Mama bikin masalah lagi. Nggak apa-apa. Aku sama Arin bisa kok ngurusin masalah ini. Bisa nyari venue sendiri, ya? Ya oke, terserah kalian mau pilih venue yang mana, ya. Pokoknya pernikahan kalian itu nggak boleh kalah dari anaknya si Anjani itu. Kenapa? Mau komplain? Lu tumben banget sih, pagi-pagi udah kelayapan. Emang gak ditanyain sama suami lu? Gampang buat gue cari alasan. Tinggal gue bilang aja gue lembur. Gue harus berangkat pagi-pagi, gue berangkat duluan. Kayaknya hubungan lo sama Dante lagi gak beres nih. Ini kenapa lo jadi ikut campur urusan pernikahan gue ya? Mending sekarang lo pikirin aja deh. Gimana caranya supaya Saka sama Dinda gak jadi nikah? Udah, lo tenang aja. Semua itu lu serahin ke gua, oke? Bagus. Kalau lo udah ada rencana. Semalam Dita nyamperin gue. Terus? Sepertinya dia juga ngincer Saka sama Dinda ya? Kamu pinter ya main catur, tapi pakai orang. Hidup itu nggak mudah. Jadi kita harus pinter-pinter untuk ngadapin hidup ini. By the way, thank you ya. Kamu udah membantuin aku selama ini. Sama-sama. Kurang sayang apa aku sama kamu? Sampai aku rela deketin mereka selama 3 tahun. Dan apapun, akan aku lakuin buat kamu. Aku percaya kok kalau kamu sayang sama aku. Tapi jangan sampai orang lain tahu kalau aku yang udah nyuruh kamu untuk hancurin diri. Kamu gak usah khawatir. Aku bakal menghilang setelah masalah ini selesai. Bayaran gue kapan? Kamu tenang aja. Nanti malam kita ketemu lagi. Aku bakal lunasin semua pembayaran kamu. Berikut bonus dan juga bunga. Nice. Kayaknya lo bisa kerja sama-sama cewek lo itu. Sel. Gue malas banget urusan sama tuh cewek, tau gak? Dita itu cewek yang keras kepala. Kalau misalnya gue kerja sama dia, yang ada semua rencana kita berantakan, Sel. Asal lo tahu, Sel. Dulu nih, gue udah bantuin dia. Bukannya dia terima kasih sama gue. Tapi yang ada tuh cewek cari gara-gara sama gue. Udahlah. Walaupun gue kerja sendiri, gue pastiin, Sel, semua rencana kita berjalan dengan lancar, oke? Okay? Oke. Okay. Gue berusaha percaya sih sama lo sekarang, Gil. Ya, gue berharap semoga lo gak gagal untuk menggagalkan pernikahannya Dinda sama Saka. Tapi kalau sampai lo main-main sama gue,
Oh, tau lah ya. Gue bisa jeblosin lo ke penjara. Oke. Lo tenang aja. Gue tahu bener mana orang yang harus jadiin lawan dan mana orang yang harus jadiin teman.